Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala muslim rahimahullahu ta'ala wa ana manfa'ani ulumihi dari amin. Faizan lisima'i ta'sirun ghalibun. Maka kalau begitu bagi mendengar lagu, mendengar suara yang indah, taksirun waribun, pengaruh yang aneh. Wa man lam yuharikhu sima'u fa huwa naqisun. Siapa saja yang tidak dibuat bergerak oleh suatu pendengaran, maka dia adalah orang yang kurang naqisul akli, orang yang kurang akalnya. Siapa saja yang ya, tidak dibuat bergerak oleh mendengar suara yang indah, lagu-lagu gitu, yang indah, itu orang yang kurang akalnya. Ma'ilun anil istidlali, ba'idun anil ruhaniyati, cenderung jauh dari ya, seimbang, jauh dari keseimbangan, ba'idun jauh dari ruhaniyah. Jauh dari ruhaniyah, maksudnya romantis ruhaniyah. Orang kalau senang kan namanya romantis. Iya. Iya, artinya kalau ada orang dia ketika mendengar lagu indah-indah itu enggak bergerak, itu orang itu tandanya akalnya kurang. Artinya siapapun orangnya, kalau dia sempurna akalnya pasti akan bergerak, baik kelihatan maupun enggak kelihatan. Ya, kita dengar musik. Senang enggak kira-kira? Senang gak? Itu. Ya. Umpama lagu apa? Lagu apa? Langsung dilaguin tuh, langsung dijawab. Ya. Oh, tahan lu banyak kan? Jadi sepanjang lagu itu tidak bertentangan dan bikin kita dekat sama Allah, bagus. Jadi yang bikin rusak ini yang lain-lain ini, dia bernyanyi tapi disertai dengan wanita, dia bernyanyi anting-antingnya, dia bernyanyi lagu sembahyang, dia bernyanyi ya, dia bernyanyi tapi ya apa begitu. Ya. Tapi kalau dia bernyanyi membuat dekat sama Allah. Ya. Dia bernyanyi makin intens dia untuk ibadah kepada Allah, itu bagus. Ya, lagunya yang mendekatkan diri kepada Allah.
lagu yang mendekatkan diri kepada Allah. Abang saya, Kiai Soleh, kalau ada orang nyetel dangdut, biarin aja dia. Yang lain-lain ustadz-ustadz pada kesel, waduh, dangdut diamin aja. Kemudian diam aja. Masya Allah. Ya. Wa kana tayru yaqibu ala ra'si Daud alaihissalam, dan adalah burung pernah hinggap di atas kepala Nabi Daud alaihissalam, listima'i sauti, karena dengar suaranya, karena mendengar suara Nabi Daud, saking indahnya suara Nabi Daud, burung nemprok di atas kepala. Emang ada Pak orang suaranya bagus banget. Ada santri kita itu perempuan, emang umatnya bagus, anaknya bagus juga suaranya. Kalau ngomong lembut banget deh. Ngomong cakep banget, emang suaranya cakep dia. Pengaruh. Qala Abu Sulaiman, as-sima'u la yasulu bil qalbi ma laysa fihi wa innama yu'ariku ma huwa fihi. Berkata Abu Sulaiman, sima itu tidaklah hasil pada hati sesuatu yang tidak ada di dalamnya. Wa innama, hanya saja dia yuhariku, dia dapat menggerakkan ma huwa fi, sesuatu yang ada di dalamnya. Fatukrahu aswatun niyati, maka oleh karena itu dimakruhkan mendengar suara-suara, dimakruhkan suara-suara ya niyah, meratap. Kenapa suara ngeratap itu makruh dengerin? Li'annaha, karena suara ngeratap tuhariku ma huwa mazmumun, dia dapat menggerakkan sesuatu yang tercela. Wa huwa ta'assubu, yaitu kesedihan yang mendalam. Alal fa'iti, atas yang luput. Ya. Qala Allah Ta'ala, Ta'ala berfirman, likai la ta'asau ala ma fataku, supaya ya engkau tidak putus asa atas apa yang luput kepada engkau. Waqad warada fi akhbarun katsiratun, sungguh telah datang padanya hadis-hadis yang banyak. Wa la yukrahu simahu, tidak dimakruhkan simah indal ursi, di sisi ya ketika walimatul urus. Jadi enggak apa-apa tuh mendengerin ketika walimatul urus ada lagu, makanya ada qasidah, enggak apa-apa. Dengerin qasidah, yang penting di situ jangan ada keharaman-keharaman. Ya. Boleh itu. Jangan campur laki cewek, jangan. Ya kalau mau perempuan enggak apa-apa, perempuan aja orangnya, tapi pakaiannya biar sopan. Nyanyinya jangan yang ya yang seronok, jangan yang islami. Wal walimati, dan ketika pesta boleh. Wal akikoti, lagi akekah ya, manggilin gambus ya, nyanyinya itu sopan, agamis, boleh. Pokoknya dia dan lainnya. Jadi yang haram itu adalah yang lain-lainnya. Kalau ada ya pakaiannya segini, jogetnya sampai apa, joget-joget
campur laki cewek. Wah ini yang haramnya nih yang begini, campur laki perempuan, ini yang haramnya Pak. Apalagi na'udzubillah sertain minum-minuman keras, ini yang haramnya. Nah kalau normal-normal aja enggak. Fa inna fi'a tahrikan li ziyadati sururin mubain. Karena di dalamnya ada menggerakkan bagi pertama kegembiraan yang dimubahkan Allah mandu binatang disunahkan. Kayak waktu itu ada di Jawa itu, di pelosok ini, anaknya, cucunya menikah. Itu lagunya, musiknya, Masya Allah, luar biasa waktu. Kalau melihat ini boleh gak? Boleh. Nggak apa-apa itu, lihat begini nggak apa-apa, tapi kalau saya enggak, kalau saya enggak, ya. Tapi itu boleh, nggak apa-apa. Kayaknya banyak-banyak orang mencela situ ya, tapi kalau saya boleh itu, maksudnya berpendapat itu ikut pendapat ini boleh. Tapi untuk pribadi saya enggak mau gitu. Yang biasa aja. Iya. Au mandubun atau itu disunahkan. Pemirahan yang disunahkan. Wa yadullu alaihi dan menunjukkan atasnya ma ruwiya apa yang diriwayatkan min insa'in nisa'i daripada bernyanyi perempuan-perempuan bidufi dengan rebana. Jadi di zaman Nabi ada perempuan nyanyi pakai rebana wal alhani dan musik inda kulumi Rasulillah ketika datang Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Makkah ke kota Mekah. Qala al-badru alayna min saniyatil wada'i wajaba syukru alayna mada'a lillahi da'i. Ini lagunya. Qala al-badru alayna telah terbit bulan kepada kami min saniyatil wada'i datangnya dari ya, lembah wada'. Wajib syukru alaina bersyukur wajib kepada kami. Mada'anillahi da'i. Ya. Ya. Apa yang menyeru kepada Allah? Ya. Apa yang seorang menyeru kepada Allah? Yang menyerukan kepada Allah. Ada seorang penyeru yang datang yang menyerukan kepada agama Allah, wajib bersyukur. Wa yadulu alaihi ma'ruya dan menunjuki atasnya apa yang diriwayatkan fi sahihain dalam sahihain an Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha qalat berkata ya ra'aitu Rasulullah aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni biridai beliau menutupi aku dengan selendangnya. Wa ana anzuru ilal habasati yal abuna dan saya melihat kepada ya Habasyah, maksudnya anak-anak orang Habasyah. Mereka bermain-main di masjid fil masjid hatta akuna analladzi as'am. Sehingga adalah aku yang merasa jemu. Wa ma ru'a wa muslimun wa bukhariyun dan apa yang meriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dan Bukhari ayat Imam Muslim dan Imam Bukhari ayat dan pula misai'ima pada saya keduanya ani zuri dari zuri an urwatan dari urwah
Anna Aisyah radhiyallahu anha dari Aisyah radhiyallahu anha anna Abu Bakar wa Abu Bakar radhiyallahu anhu dakhala pernah masuk pernah ya melampaui alai atasnya datang maksudnya wa indaha dan di sisi beliau Abu Bakar ada jariyatan ya jadi di sisinya Aisyah ya bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah masuk ya pernah datang maksudnya kepada Aisyah dan di sisi Aisyah ada dua budak perempuan fi ayami Mina di hari-hari Mina ya mau pergi haji kan itu namanya ada Mina itu hari-hari Mina yudafifani wa yadribani keduanya pukul rebana ya wan nabi sedangkan nabi sallallahu alaihi wasallam mutagishan misaubi nabi menutupkan wajahnya dengan pakaiannya fanta'arahuma Abu Bakar radhiyallahu anhu lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu mengardik dia ya, mengardik keduanya jadi Abu Bakar omelin tuh bahasa kita mah suruh jangan di sini bahasa kita gitu jangan nyanyi di sini apakah syafan nabiul nabi sallallahu alaihi wasallam membuka anwaji daripada wajahnya tadi kan nabi kan tutup gitu mungkin nilainya Abu Bakar nabi enggak suka Abu Bakar kurangnya tuh orang yang lagi nyanyi dan nah, tentu nyanyinya yang baik gitu. Lalu ya nabi buka wajahnya waqala dan nabi bersabda dakhuma ya Abu Bakar fa inna ayyamu aidin biarkan keduanya wahai Abu Bakar karena sesungguhnya itu adalah hari biarin jadi enggak apa-apa apa orang lagi senang biarin wa fi hadisin akhara nahu dan pada hadis yang lain ada yang seumpamanya wa fi dan padanya yughanniyani wa yadribani keduanya bernyanyi dan memukul rebana fa hazil umur maka ini perkara dallat menunjuki qat'an qat'i bila khilaf ala ibahati simai atas mendengar atas mubah hukumnya mendengar lagu-lagu ya jadi yang bikin haram itu adalah itu yang lainnya selain lagu-lagu itu campur laki perempuan joget-jogetan tuh ada minuman keras itu yang haram. Boleh qat'an ala ibahati sima enggak jadi munafik enggak ya. Tapi hemat saya kalau memang di kampung kita enggak bagus kita jangan menantang itu atau kita harus tewa dulu jangan jaga semua dan saya menjaga itu wadallat ala ibahati sauti nisa izalam yakun bi'aisu ya hafu fitnah nah, menunjuki ia atas boleh mendengar suara perempuan apabila tidak ada ya dengan sekira ya menakutkan fitnah dikhawatirkan fitnah jadi kalau ada fitnah jangan